Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayh wa na'uzubillahi min syururi anfusina min sayyati amalina man yahdillahu falamudillalah wa man yudrilhu falantajidalahu waliyam murshida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الحمد لله جنا شكر الله سبحانه وتعالى kita menyambung kembali kitab Bidayatul Hidayah dan kita sampai kepada bab yang ke-9 Okey. Bab yang ke-9 ada adab mempersiapkan diri untuk sembahyang Okey, bab ke-9 ni kita takkan baca daripada kulit ke kulit. Saya akan baca ringkasan dia. Sebab apa? Dalam bab ke-9 ni dia bermula daripada solat Zuhur sampai kepada Isyak. Okey. Dan penting yang poin penting dia adalah ketika kita berada di waktu Zuhur, kita sunat untuk membuat tidur sekejap, dipanggil qailulah. Qailulah. Sebab itu, okay. Jadi kita cuba tengok. Sebaiknya hendaklah engkau bersiap-siap untuk sembahyang Zuhur sebelum gelincir matahari, maka hendaklah engkau tidur qailulah, tidur atau beristirahat sebentar sebelum gelincir matahari. Okey, tolong gariskan ke ataupun bulatkan tidur qailulah. Itu satu istilah, tidur qailulah. Okey. So, jadi itu yang penting. Kemudian kita disuruh solat sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, kemudian ba'diyah maghrib, qabliyah maghrib dan juga ba'diyah isyak. Itu yang penting dalam bab ni. Okey. Okey. Jadi kita buka muka surat terus. Maka surat yang ke-67. Okey. Maka surat yang ke-67 Maka surat yang ke-67. Okey. Cuba tuliskan dekat muka surat 67 tu 5 solat yang wajib. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak tulis-tulis je. Tulis itu. Ini saya nak cerita intipati pada bab 9 ni. Intipati bab 9 ni mengenai solat-solat sunat ni. Subuh, tulis dia. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan juga Isyak. Okey. Subuh. Okey, daripada kelima-lima solat yang telah kita tulis, dia ada dua jenis sembahyang. Satu dipanggil qabliyah, satu dipanggil ba'diyah. Qabliyah dan juga ba'diyah. Qabliyah tu sebelumlah, ba'diyah tu selepas. So jadi subuh kita buatlah, maknanya ada dua bahagian ke macam mana ke, dua-dua tu ada qabliyah dengan ba'diyah. Okey. Subuh qabliyah 2 rakaat. Ba'diyah kosong, tak ada ba'diyah subuh. Zuhur qabliyah 4 rakaat. Ba'diyah 2. Asar qabliyah dia 4 rakaat. 4 rakaat. Ba'diyah dia 2. Ba'diyah kosong, sorry, maaf. Ba'diyah tak ada, ba'diyah kosong. Asar Maghrib. Ba'diyah dua. Qabliyah, Nabi tak buat. Tapi sahabat buat. Okay. Jadi mana sahabat buat, Nabi tak larang. Sebab itu kalau kita tengok imam kau lambat, kita boleh buat. Dua. Jadi Nabi kan rumahnya memang tepi masjid. Jadi sambil kalau dah azan maghrib, sambil tunggu Nabi keluar, Nabi SAW keluar daripada rumah, sahabat buat 2 rakaat. Jadi Nabi terus imamkan dia lah. Jadi Nabi tak buat, tapi sahabat buat.
Jadi sebab sahabat buat dan Nabi tak larang, mana itu sunnah jugalah. Tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia cuma sebut maghrib, ba'diyah hanya dua rakaat. Isya, qabliyah empat, ba'diyah dua. Jadi, solat-solat yang wajib yang empat rakaat, qabliyahnya juga empat rakaat. Jadi, solat zuhur, asar dan isya, qabliyah dia empat rakaat. Okay. Ha, jadi yang dua rakaat subuh, dua qablahnya dua. Maknanya maghrib tak adalah. Okey. Yang saya nak minta kira, okey, yang nak minta kira ni adalah semua solat sunat tu berapa rakaat? Cuba kira. Solat sunat tu berapa rakaat? 20. Kalau tak masuk yang sebelum maghrib. 20? Betul? Ada yang dapat 30 ke ada? 20? 20 campur 17. 17 tu 17 rakaat yang wajib. Berapa? 37. Dan selepas isyak sebelum tidur, kita buat witir 3 rakaat. Jadi berapa satu hari solat kita? Paling kurang 40 rakaat. Dapat tak kira dia macam mana tu? 17 tu dapat daripada solat yang wajib kan? 17 tu dapat zuhur 2 rakaat. Okey. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat dan 6. Asar 4 rakaat dah 2 kemudian 4. Asar 4 rakaat? 10. Maghrib 3 rakaat? 13. Isyak 4 rakaat? 17. Itu yang 7 rakaat. So, qabliyah dengan ba'diyah berapa? 20. 17 campur 20? 37. Dan selepas solat isyak, nak tidur, 3 rakaat solat witir. Barang siapa melazimkan, lazim tu maknanya bahasa kitab, membiasakan. Barang siapa melazimkan ataupun membiasakan satu hari 40 rakaat ini, bermaksud satu hari dia ada membaca 40 kali ihdinas siratal mustaqim. Dalam surah Al-Fatihah kan nak di ihdinas siratal mustaqim kan? Maksudnya ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Maknanya dia ada membaca 40 kali ihdinas siratal mustaqim, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan rasa hatinya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebut ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah. Kan, barang siapa yang melazimkan ataupun membiasakan satu hari 40 rakaat ini, paling kurang ini tak masuk tahajud, ini tak masuk duha, tak masuk solat-solat sunat yang lain, tak masuk sebelum maghrib 2 rakaat tadi. Ini paling kurang basic 17 yang wajib, kemudian 20 yang sunat qabliyah dengan ba'diyah, tambah 3 witir, maknanya 40. Maka barang siapa yang melazimkan, rasa hatinya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa hati ini benar, dan antara anugerah kepada orang beriman ni Allah bantu rasa hati dia. Sampai Nabi sebut, takutlah kamu firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah. Okey. Jadi kalau kita cuba, siapa-siapa cuba, bila nak start ni? Esok terus jangan tangguh. Amalan jangan tangguh So esok subuh start terus. Minggu depan, siapa yang ada pengalaman, jumpa, boleh kongsikan. Seminggu je amalan, dia boleh tengok. Tengok rasa hati dia. Dia dah start. Dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini boleh cuba terus amalan ni. Boleh buat terus. Barang siapa yang
dia mengamalkan satu hari 40 rakaat. Maknanya ada 40 kali dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Maka hatinya itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh cuba terus, esok amalkan. Kelas minggu depan hari Selasa, siapa ada pengalaman boleh kongsi. Betul lah ustaz, eh? Hati saya ini tiba-tiba berat nak masak, rupanya ada tetamu datang. Nah, kita tak tahu, eh, tapi hati itu Allah bantu. Dan kita tengok nanti dalam pekerjaan. Ini yang bezanya orang beriman dengan orang-orang lain. Kita sama-sama belajar ilmu strategi dan sebagainya. Tapi orang beriman Allah bantu dia satu tapak lebih daripada orang lain. Dan kenapa para sahabat boleh tombangkan kerajaan Rom dan Parsi? Rom dan Parsi itu bukan calang-calang tau. Kerajaan yang berpengalaman berperang beribu tahun, Rom dan Parsi. Umat Islam baru berapa tahun je. Rasulullah berhijrah, satu hijrah. Rasulullah wafat, 10 hijrah. Rasulullah wafat 10 hijrah, 14 hijrah, Parsi jatuh ke tangan Islam. 14 tahun je. 17 hijrah, kerajaan-kerajaan Rom telah mula jatuh ke tangan Islam. 17 tahun je. Mereka dah ada pengalaman beribu tahun punya teknik perang. Macam mana? Macam mana boleh benda ni boleh berlaku? Sebab firasat tu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, oh nak ke sini. Tak. Jangan. Memang tekniknya ke sini. Tapi rasa hati tak, kita lalu sini. Betul, rupanya situ ada perangkap. Dan orang Islam dia berjaya menombangkan dua empayar, empayar Rom dan empayar Parsi, dan mengislamkan dua laluan besar dunia waktu itu. Satu laluan sutra, Silk Road. Satu lagi laluan rempah, Spice Road. Laluan sutra ni mana? Laluan sutra ni Beijing, Xi'an. Xi'an, Samarkand, Bukhara, Khiva. Daripada Khiva pecah pada dua, satu Rom, satu Parsi. Itu Silk Road, laluan sutra. Laluan rempah mana? Rempah ni bermula daripada Guangzhou. Guangzhou pergi ke Melaka, Melaka pergi ke Goa, Goa pergi Hadramaut. Hadramaut pecah pada dua, satu Rom, satu Parsi. Dua laluan dan dua empire berjaya diislamkan. Sebab apa? Firasat tu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab 9 cerita tu, kisah cerita ni. Cerita macam mana kita perlu paling kurang biasakan, lazimkan satu hari 40 rakaat dalam sembahyang kita. Jadi kita akan membaca 40 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, hidayahkanlah aku jalan yang lurus, ya Allah. Kan? Ini dalam cerita bab 9 ya. Muslimin dan muslimat anda rahmat Allah sekalian. Okey, nanti boleh baca detail dia. Jadi saya cerita intipati dia dalam bab 9 ini. Okey, muka surat 68 kita dah belajar ni daripada buka mata, kan? Bahagian satu ni ada 14 bab. Kita masuk bab ke-10 ni, daripada buka mata sampai dah lepas solat isyak dan nak solat witir. Sekarang ni kita nak tidur. Sekarang ni nak tidur, eh. Apakah adab-adab tidur? Okey. Sila Ustaz, adab-adab tidur. Okay. Orang beriman, dia selalu membuat wasiat. Wasiat ni bukan hampir pada mati tau, kan? Takut nak buat wasiat nanti mati, kan? Tak. Wasiat ni pesanan, sebab kematian tak tahu dia bila-bila masa boleh datang, kan? Kalau anda kata orang yang ada penyakit idapan, kita tahu
dia punya proses kesihatan makin turun, makin turun, makin turun, kita perasan, kita tahu. Tapi berapa banyak orang meninggal waktu tidur? Berapa banyak orang meninggal waktu accident? Saya tuan-tuan sekalian berpengalaman tahun lepas saya accident berat juga Kalau ikut hukum akal tak ada dah meninggal lah, mati dah. Bayangkan saya bawa kereta baik-baik, bas bawa pelancong, dia terlambat, bawa berkemal laju lagi, terbabas dekat bahu jalan ni, dia tarik bas tu, masuk kat lorong kita ni. Kan? Sesaat je tuan-tuan sekalian Sesaat je, dia hentam 3 kereta, belakang saya 2 kereta ICU, 5 ambulans datang. Saya kereta pertama, alhamdulillah. Walaupun berat juga, tapi tak ICU lah. Patah 3 ni, saya ni. Rusuk 2 ni, kat belah sini 1 ni. Belah kanan ni semua. Kan? Jadi saya kalau tengok accident yang berat-berat, saya kata, ya Allah. Sebenarnya menyelamatkan memang Allah lah. Kita tak nak cakap apa. Sesaat dia, siapa yang nak accident? Tapi yang berlaku motor lah, kereta lah, sampai meninggal, dia sesaat je. Yang di luar jangkaan kita. Sebab itu bagusnya kita ni ada wasiat. Okey. Buat wasiat. Sekarang ni dia ada banyak bagian-bagian wasiat kan. Boleh nak secara formal pun boleh. Formal tu mana mati stamp teruslah kan. Ataupun kita tulis kat buku kita ni. Takut tiba-tiba tak ada, tiba-tiba meninggal. Jadi mungkin ada hutang yang waris tak tahu. Mak ada beli gelang ni yang bayar 5 kali baru 2 kali bayar. Orang tak tahu, ingat kan tu gelang mak rupa baru 2 kali bayar. Jadi tu tulis tu. Kan? Ataupun ada harta-harta amanah. Harta-harta amanah kita tak tahu. Kita menjadi pemegang amanah kepada tanah ni lah, tanah tu lah. Biar tulis. Kalau mungkin tak nak orang tahu awal, simpan. Kalau meninggal orang akan jumpa insyaAllah. Jadi adab tidur tu sepatutnya tiap-tiap malam tu kita dah ready dah. Wasiat ada. Dan selalulah berdoa, berdoa minta ampun kepada Allah, doa supaya Allah SWT rahmati kita. Dan dalam dan akhir zaman Nabi sebut antara ciri-ciri akhir zaman banyak kematian mengejut. Itu antara akhir zaman. Sekarang ni banyak kematian mengejut. Orang sakit jantung tiba-tiba meninggal. Benda jantung ni benda dalam badan kita tak tahu. Kalau luar luka nampak. Ni dalam badan tak tahu Memang itu Nabi sebut antara tanda akhir zaman. Banyak berlaku kematian mengejut. Kalau macam itu paling kurang kita dah ada simpan wasiat lah. Kalau tak suruhlah kawan-kawan kita ke. Okay, ini satu file apa-apa jadi pada aku kau bukalah bagi tahu keluarga. Boleh buat. Tengok-tengok kawan tu meninggal dulu kan. Nasib bahagialah. Maknanya pegang kata baik. Buat wasiat untuk orang maknanya Nabi ajar. Kan? Untuk kita tu. Okey, kemudian sila. Hendaklah. Okey, taubat. Surat istighfar dulu Taubat ni apa taubat? At-taubatun nadamah. Taubat ni penyesalan Jadi mana taubat tu bukan ucapan istighfar semata-mata. Kalau kita istighfar dengan menghabiskan biji tasbih, astaghfirullah, 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 astaghfirullah lepas solat kan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah tu dalam kelaju tu. Lepas tu berkira pula tu, imam ni baca lebih lah. Salah imam ni, 33 dah lebih dah ni. Ni tasbih daripada China dah ni. Mengata imam pula kan. Itu zikir Itu zikir, lafaz tu zikir. Tapi nak jadi taubat, kena ada an-nadamah. Kena ada penyesalan. At-taubatun nadamah. Jadi walaupun sekali ucapan, astaghfirullahalazim. Tapi ya Allah menyesalnya Tuhan, ampunlah. Itu adalah taubat. Jadi taubat tu penyesalan. So sebelum tidur, renung sekejap. Ucap astaghfirullahalazim. Tak semestinya banyak, tapi ada penyesalan. Kan? Kalau tak ada penyesalan, itu dipanggil zikir. Boleh pahala. Kata kita baca istighfar, tapi rasa best.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Oh, bestnya. Baca lagi dah. Astaghfirullah minal khataya. Dia jadi zikir. Nak jadi taubat, kena an-nadamah. Kena rasa menyesal. Ya Allah. Kenapa? Apabila roh dekat halkum, walaula idza balagatil halkum wa antum hina izin tanzurun. Kamu, roh sampai ke halkum ni, kita akan diperlihatkan tau semua. Ni dosa-dosa kau apa semua tu. Ketika tu orang bertaubat. Kenapa taubat tidak diterima? Ketika roh sampai ke halkum. Ya Allah kan maha penyayang. Allah maha penerima taubat. Kenapa taubat tidak diterima ketika roh sampai ke halkum? Ataupun ketika matahari telah terbit daripada barat. Kenapa taubat tidak diterima? Kerana ketika itu orang bertaubat bukan sebab menyesal. Dia bertaubat sebab takut. Macam mana Fir'aun ketika nak lemas. Kan dia bertaubat, amantu bi rabbi Musa, aku beriman pada Tuhan Musa. Tapi kenapa Allah tak terima? Sebab taubat dia bukan sebab takut, sebab taubat dia bukan sebab penyesalan tapi takut. Dan nampak kematian tu. Ha, jadi kita hari ini sebelum tidur, satu pun tak apa tapi astagfirullahalazim ya Allah. Kasar dengan suami selama ni Tuhan, ya Allah ampunlah ya Allah. Ha, doa kan. Tengah istighfar tu suami panggil, "Mama, tolong ambil kain, mah abang sibuk je lah, kacau. Orang tengah nak taubat, kacau je." Ya Allah, gagal lagi hari ni, ya Allah. Gagal soal lain dekat ibu-ibu, abang-abang, ayah-ayah. Tapi nak taubat tu penting. Astagfirullah, ya Allah. Ha, jangan tak taubat. Ini adab tidur tau. Ha, nanti bila nak start ni? Malam ni terus. Malam ni terus. Ini jangan bulan depan, jangan minggu depan, jangan lusa. Malam ni terus. Sebelum tidur, kita praktis terus. Kan ilmu ni kena praktis terus. Kalau tidak kita takkan akan lupa nanti. Okey, ke mana sat? Sambung. Janganlah kau ingat bahawa yang kau sering pada suatu waktu nanti jasadmu akan terbunuh sebut kejamaat. Kau akan tinggal di sana bersendirian. Dan siapa yang mahu bersamamu, kau yang hanya amalanmu. Dan tiada yang berfaedah tidak jadi ikut kecuali hanya usahamu. Dan janganlah kau merasa nafsumu untuk tidur dari awal dengan mempersiapkan apa yang empuk-empuk. Karena tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu. Kecuali apa yang kau melihat bahawa jadamu itu merosakkan agamamu. Maka ketika itu tidurmu adalah berislam bagi agamamu. Dan ketahuilah bahawa setiap siang dan malam itu hanya 24 jam sahaja. Maka janganlah kau tidur pada siang atau malam lebih dari 8 jam. Okey, sekejap. Gariskan 8 jam tu. Jangan tidur lebih daripada 8 jam. Okey, kecuali dalam keadaan yang sakit ke apa. Ini dalam kebiasaan. Jangan besarkan tidur Jangan besarkan tidur. Sebab apa? Kalau lebih daripada 8 jam, sila Ustaz. Kerana jika engkau berumur 60 tahun, maka malaikat engkau menyia-nyiakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun, iaitu 1/3 dari umurmu. Okey, 8 jam kan 1/3. 8, 16, 24. Jadi kalau anda kata kita tidur lebih 8 jam dalam keadaan biasa, ni orang nak besarkan tidur kan Lebih 8 jam, mana 1/3 umur kita habis dengan tidur. Bayangkan kalau umur kita 60 tahun, kita tidur 20 tahun tau. 20 tahun tidur. Ha, jadi maknanya tidurlah untuk merehatkan badan. Habis tu tak cukup. Macam mana nak rehat tak cukup? Okey, kan Nabi ada baca doa. Sebelum tidur kan baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Maka kita bangun pagi esok lebih segar daripada hari sebelumnya. Itu kan ada doa dia. Kalau nak ikut tak cukup, memang tak pernah cukup tidur ni. Tapi Nabi ajar supaya apa? Buatlah kerja, buat benda-benda kebaikan. Kalau lebih 8 jam, maknanya 60 tahun, 20 tahun kita tidur. Banyak kita tidur. Okey. Kemudian, Zat, sila. Sebelum engkau tidur, hendaklah engkau persiapkan miswakmu. Alat bersiwak seperti gosok gigi dan seumpamanya. Hendaklah engkau siapkan air untuk engkau bersuci dan berazalah. Ketika hendak tidur itu untuk engkau bangun di tengah malam. Atau sekurang-kurangnya di akhir malam seperti waktu suruh. Kerana dua rakaat di tengah malam itu merupakan suatu perbendaharaan dari perbendaharaan kebaikan.
maka hendaklah engkau memperbanyak pembenaranmu untuk menghadapi hari kefakiranmu. Harta benda ini sedikit pun tidak bermula bagimu apabila engkau telah mati. Okey, so jadi maknanya kita tidur tu ni, ini kalau dulu eh, sekarang dah ada pipe, dah ada senang kan, dah tinggal buka ni dulu, siapkan dulu untuk pagi esok, untuk wuduknya, untuk bersuginya. Ha, ni kalau sekarang ni dah memang dah siap, maknanya bangun-bangun tidur tu semua dah ada untuk kita nak bangun. Okey, dan kalau boleh maka berusahalah untuk bangun solat malam, tambahin lagi kita membaca ihdinas siratal mustaqim tu. Tambahkan lagi. Ya Allah, hidayahkan aku jalan lurus. Ya Allah, hidayahkan aku jalan lurus. Lagi banyak lagi bagus. Dan kita boleh rasa, guru saya waktu ajar, boleh cuba try test. Tambah satu lagi, acu cuba try test. Kita boleh cuba. Kita buat seminggu kita buat 40 rakaat paling kurang. Rasa hati kita lain dah. Rasa hati kita lebih tenang, lebih tepat dan lebih ada rasa hati tu. Firasa. Boleh cuba terus. So jadi pakat-pakat cuba hari Selasa depan kan, kita datang kita boleh kongsi nanti kan, siapa ada pengalaman. Tapi siapa datang waktu Datuk tu dah terbang, jangan kongsi lah datang tapi kita terbang Ustaz, jangan kongsi ya. Okay. Itu maknanya rasa hati tu Allah akan bantu. Okey, dan sebelum tidur bacalah doa ni panjang. Okey, cuba tengok perenggan yang kedua. Ini yang biasa kita baca, paling pendek. Jangan tengok terus demotivate terus, jangan tengok terus hilang semangat. Alamak, panjangnya macam mana nak baca. Perenggan kedua tu hujung sekali. Allahumma bismika ahya wa amut. Paling kurang baca tu. Ataupun baca yang dah biasa kita bacalah, bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu wahai Allah, aku hidup dan aku mati. Itu paling pendek. Jangan tengok, panjang sangat, lama-lama langsung tak buat. Hafal paling pendek itu pun okey dah. Okay? Dan kalau boleh lagi, bacalah doa-doa muka surat 70, muka surat 71 tu. Itu semua ada doa-doa ada tu. Eh? Doa-doa. Okey. Kemudian buka muka surat 71. Muka surat 71. Muka surat 71, selepas doa, selepas maksud, ada permulaan perenggan baru jumpa tak okey, sila Ustaz. Okey. Jadi maknanya baca ayat kursi, qul a'udzu qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, surah Muluk. Okey. Kalau tak mampu semua, jangan tinggal semua. Baca ayat kursi. Tak mampu ayat kursi, qul huwallahu ahad, itu confirm lah orang Melayu kita hafal . Kalau tak hafal qul huwallahu ahad, saya tak tahulah ya. Kan? Itu confirm. Itu paling kuranglah baca. Jangan tak baca langsung. Sebelum tidur tu baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, mudah-mudahan Allah lindung diri kita ni daripada benda-benda yang tak baik. Okey. Kemudian yang bab seterusnya disebutkan, jangan kita panjang angan-angan berfikir yang bukan-bukan sebelum tidur. Doa, ya Allah aku nak kerehatan kerehatan. Siapa yang susah tidur, saya nak kongsikan satu amalan daripada surah Kahfi. Surah Kahfi ayat yang ke ayat 11. Siapa susah tidur, ada anxiety ke, ada penyakit-penyakit yang susah nak tidur, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinin adada. Baca surah Kahfi ayat 11. Surah Kahfi ayat 11 ni Allah cerita bagaimana sebelum Allah tidurkan Ashabu Kahfi 300 tahun, barang pertama yang Allah tutup dulu adalah telinga dia. Jadi ahli perubatan Islam kata, siapa yang susah tidur, baca ayat ini. Kita yang susah tidur naik bas, naik kapal terbang, dia terjaga, tak nyenyak kan, baca ayat ini. Dan saya bawa orang pergi Palestin,
Okey, saya kata okey, cerita pasal Ashabu Kahfi. Okey, salah satu kelebihan surah Kahfi ayat 11, fadarabna, ikut sama-sama saya kata, fadarabna ala adani fil kahfi sini na adada. Bila saya ceramah, tengok belakang semua dah tertidur orang. Okey. Ini betul eh, siapa yang susah nak tidur baca ayat ini. Supaya kita tidur jangan kena risau. So dalam kitab ni seterusnya tu janganlah tidur dalam kena risau. Tidurlah memang berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So siapa yang susah nak tidur baca fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Baca insya-Allah Allah anugerahkan kita untuk mudah untuk tidur tu. Okey. Kemudian okey, sila. Berkatalah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini dan dikali olehmu mengikut tertib amalan yang telah disebut ini sehingga sampai ke akhir hayatmu. Okey, jadi dah kita bangun tidur, nak buat apa pula? Daripada bab 1 sampai kepada bab 10 yang telah kita belajar. So itu rutin dia. Maka kekalilah ia sampai akhir hayat kita. Kekalilah. Kan? So macam mana kalau lupa, so kitab ni kita dah belajar kan, ulang. Jangan besok dah habis kitab ni terus tutup, simpan almari, baca balik. Itu dalam bab yang ke-10 mengenai tidur. Okey, habis bab yang ke-10, kita pergi pada bab yang ke-11, muka surat 75. Okey. Adab-adab mengerjakan sembahyang. Okey, sebelum tu tolong buat catatan sikit. Muka surat 74 tu ada tempat kosong kan? Sama ada muka surat 74 tempat kosong ataupun nak tulis kat buku tulis kita ataupun kat buku catatan kita kan. Bab 11 ni ada adab sembahyang ni. Imam Ghazali cerita macam mana cara Nabi sembahyang. Kan Nabi sebut kan, solu kama raaitumuni usalli. Kamu tengok, sembayanglah kamu seperti mana aku bersembayang. Jadi macam mana cara Nabi bersembayang? Nabi bersembayang dengan jaga 7 perkara. Salinkan dulu, barulah kita baca bab 11 ni kita akan nampak. Ya? Jadi Nabi SAW bersembayang dengan menjaga 7 perkara. Nabi sembayang dengan menjaga 7 perkara. Yang pertamanya, Nabi jaga syarat sah solat. Syarat sah sembahyang. So syarat sah sembahyang ni dia ada 5. Syarat sah sembahyang ada 5 benda. Apa syarat sah sembahyang? Syarat sah sembahyang ni masuk waktu, kemudian menghadap kiblat, kemudian bersih daripada najis, yang keempatnya bersih daripada hadas, yang kelima menutup aurat. Ini syarat sah solat. Jadi Nabi, macam mana Nabi sembahyang? Nabi sembahyang jaga 7 benda, 7 perkara. Kan? Yang pertama apa? Nabi jaga syarat sah solat. Syarat sah solat ada 5. Okay? Masuk waktu, kemudian menghadap kiblat, kemudian suci daripada najis, kemudian yang keempat suci daripada hadas, yang kelima menutup aurat. Okey, itu cara Nabi sembahyang. Nabi jaga syarat sah solat. Yang keduanya, macam mana cara Nabi sembahyang? Yang keduanya, Nabi menjaga sunat-sunat sebelum sembahyang. Sunat-sunat sebelum sembahyang. Mana sunat-sunat sebelum sembahyang? Dalam kitab ni yang telah kita pelajari. Contoh dia apa? Ambil wudu. Ambil wudu tu apa sunat-sunat wudu kan? Basuh hidung, menyelat-nyelat jari. Kan? Kemudian adab datang masjid. Ketika datang masjid, baca doa. Kemudian dalam masjid beriktikaf. Siapa yang belum berniat lagi iktikaf? Okay, walaupun ada berapa minit lagi ni niat iktikaf eh? Saya ajak aku iktikaf dekat masjid ini kerana Allah Ta'ala. Niat iktikaf. Jangan duduk masuk masjid. Kita jadikan dia sebagai lifestyle tau. Masuk je terus niat. Saya ajak aku iktikaf. Masuk je terus niat. Saya ajak aku iktikaf.
Kan? Sejak aku itikaf pada masjid dia ini kerana Allah Ta'ala. Maka kita dapat duduk ni dapat pahala. Setiap hari duduk ni boleh pahala-pahala. Mana setiap saat tu boleh pahala-pahala-pahala. Rugilah kalau tak naik itikaf. Itu jadi Nabi sembahyang jaga yang keduanya, iaitu Nabi sembahyang menjaga adab atau sunat-sunat sebelum sembahyang. Yang ketiga, apa sifat solat Nabi? Nabi sembahyang ketiga apa? Nabi menjaga rukun sembahyang. Rukun sembahyang dalam mazhab Syafi'i 13 rukun. Itu Nabi jaga . Bermula takbiratul ihram sampai kepada kita mengucapkan salam. Dari 13 rukun termasuk tumakninah. Kenapa dalam mazhab Syafi'i 13 tu termasuk tumakninah. Mazhab Hanafi 13 tak masuk tumakninah. Jadi dia ada 17. Kan? Jadi maknanya kita termasuk tumakninah. Tumakninah tu berhenti sekejap sekadar subhanallah. Itu termasuk tumakninah. Jadi Nabi menjaga yang ketiganya rukun-rukun sembahyang. Yang keempatnya macam mana cara Nabi sembahyang? Yang keempatnya Nabi sembahyang dengan menjaga perkara yang membatalkan sembahyang. Ada perkara yang membatalkan sembahyang, maka Nabi jaga benda tu. Contoh, apa dia bergerak 3 kali berturut-turut. Itu membatalkan sembahyang. Anggota besar bergerak 3 kali berturut-turut. Anggota kecil tak apa. Contoh, nak garu kan, gatal, nyamuk gigit. Kan? So jangan bergerak 3 kali turut-turut. 1, 2, 3, batal. Garu sikit, kecil tak apa. Kan? Jangan beri ria garuk ni lah. Batal . Kau nak beri ria, 2 kali stop sekejap. 2 kali stop sekejap. 2 kali stop sekejap. Kan? 2 kali stop sekejap. Sekadar subhanallah. Sambung lagi. Subhanallah. Sambung lagi. Kan? Anggota kecil tak apa. Okay? Jadi membatalkan solat. Benda yang di luar kawalan kita, maaf saya sebut, sebab ini kita fiqh. Contohnya bagi orang perempuan, buah dada. Di luar kawalan, bergerak lebih 3 kali, tidak membatalkan sembahyang. Atau orang lelaki, iaitu maaf kemaluan dia. Kan? Macam mana Ustaz? Sebab ada orang tanya kan? Bergerak 3 kali. Kan? Macam mana Ustaz? Tak batal. Sebab itu di luar kawalan kita. Kecuali kalau sengaja main-mainkan, bergerak 3 kali. Maka batal. Bagaimana batal? Okey. Apa dia? Makan. So kalau makan, ada benda-benda dekat gigi ke, jangan telan. Maka kita keluarkan, letakkan tangan kiri kita. Itu ini sebenarnya, maksudnya ludahkan tangan kiri kita. Simpanlah. Okay. Kahak. Kahak yang telah terlepas dekat makhraj huruf kha. Dekat makhraj huruf kha. Tak boleh telan balik. Dekat hidung yang terus direct dekat ke dalam, tak apa. Tapi bukan masuk suruh telan kahak. Telan, bukan. Tapi dah keluar makhraj huruf kha, tak boleh. Maksudnya dah terlepas ke lidah. Habis dia macam mana? Ludah dengan tangan kiri. Letak baju tak apa. Tapi jangan telan. Telan tak boleh dah. Makhraj huruf kha tak boleh dah. Jadi itu antara perkara yang batal. Bercakap tak boleh. Bercakap-cakap tak boleh. Bahasa yang boleh difahami. Walaupun satu perkataan tapi boleh difahami. Contoh, Allahu Akbar. Tengok budak main. Ep tu boleh difahami. Tak boleh, batal. Walaupun satu perkataan. Jadi yang keempatnya, Nabi sembahyang dengan jaga perkara yang membatalkan sembahyang. Yang kelimanya, Nabi memperbanyakkan sunat dalam sembahyang. Sifat solat Nabi sembahyang, membanyakkan sunat dalam sembahyang. Jadi, banyakkan sunat dalam sembahyang. Sunat dalam sembahyang banyak. Nanti dalam bab 11 ni kita akan belajar sunat-sunat sembahyang. Saya ceritakan 7 benda ni dulu biar kita nanti alert. Oh ni bab sunat, oh ni bab membatalkan, oh ni bab wajib. Biar kita perasan. Kalau tidak kita akan berlalu tanpa tak perasan kadang-kadang. Jadi ini perbezaan antara mazhab. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Imam Ghazali bermazhab Syafi'i, maknanya cara Nabi sembahyang adalah dengan memperbanyakkan sunat dalam sembahyang. Sebab itu doa kunut diletakkan sebagai benda sunat. Dan sebab apa kita kena baca? Sebab Nabi sembahyang dengan memperbanyakkan benda sunat dalam sembahyang. Berdasarkan dalil-dalil yang Imam Syafi'i sebut.
Kalau terlupa doa kunut, dia tidak wajib. Tapi kenapa kita sujud sahwi salah satunya itu sunat sebab terlupa? Kan? Macam ustaz tu kata tak boleh, tak payah buat, dia tak payah buat. Kita tahu, kita kena tahu macam mana Nabi sembahyang. Jangan bahaskan benda sunat. Orang bahaskan oh ni sunat ke apa, tapi kita faham apa Imam Syafi'i sebut, oh ni benda sunat, banyakkanlah sebab itu cara Nabi sembahyang. Okey. Yang keenamnya, Nabi menjaga perkara makruh dalam sembahyang. Perkara makruh dalam sembahyang, benda makruh apa dalam sembahyang? Contohnya meliarkan mata. Meliarkan mata, sembahyang tengok cicak, cari cicak kat masjid ni kan. Masjid yang banyak cicak, apa masjid ni banyak cicak ni? Masjid yang tak banyak cicak, tak ada cicak masjid ni. Cari cicak masjid ni. Pandang. Meliarkan mata, itu antara benda makruh. Benda makruh sembahyang. Jadi Nabi jaga benda-benda makruh dalam sembahyang. Contoh kita makan. Makan, bau keluar bau mulut ketika sembahyang kan, makruh hukum dia. Contoh makan durian, makan petai ke kan. Okey. Beludah, beludah tu makruh kan. Kita ada daging terselit gigi, makan sate, terselit gigi, keluar, terlepas kat gigi tu, telan, harap maknanya telan batal. Maka tak boleh ludah kan. Jangan ludah macam tu. Kan? Ludah-ludah jatuh daging tu tempat dekat tempat sujud orang sebelah tu. Kan? Orang sebelah tengok, itu benda makro. Jadi letakkan dekat tangan kiri. Tangan kiri tu. Tapi jaga jangan tiga kali betul-betul lah. Okay? Dan yang ketujuh, macam mana cara Nabi sembahyang? Khusyuk. Khusyuk. Jadi apabila kita sebut sifat solat Nabi, macam mana cara Nabi sembahyang? Nabi sembahyang dengan menjaga tujuh perkara ni. Tujuh perkara ni. So ada orang mempertikaikanlah bab sunat. Mazhab ni kata benda ni yang sunat, mazhab ni kata benda yang sunat. Kita sebagai mazhab Syafi'i peganglah ataupun ikutlah. Nanti kita akan tengok Imam Ghazali ni, maksudnya mazhab Syafi'i macam mana dia meletakkan benda-benda sunat tu. Ada orang kata ini bukan sunat lah. Ini sunat tak payah buat lah. Kan? Ini sunat je. Tapi kita nak solat macam mana Nabi bersemayang. Nabi bersemayang dengan apa? Antaranya dengan memperbanyakkan sunat dalam semayang. Boleh eh? Jadi sebelum mukadimah 11 ni kita kena tahu tujuh benda ni dulu. Jadi baru kita faham, oh macam gini rupanya cara Nabi sembahyang. Okey, kita masuk bab yang ke-11. Sila Ustaz, adab-adab mengerjakan sembahyang. Sila. Okey, sekejap. Kita test ilmu kita. Apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis. Ini masuk dalam bab apa? Bab sunat ke, bab membatalkan ke, bab syarat sah solat ke, bab apa? Syarat sah solat tiada dah. Maknanya fahamlah maksudnya kan? Ini maknanya ini dalam bab yang pertama, bab syarat sah solat. Mana apabila kamu selesai bersuci daripada najis, itu syarat sah solat. Okey, terus Zat. Okey, suci daripada hadas. Ini dalam bab mana? Syarat sah solat. Kan? Aurat. Bab apa? Syarat sah solat. Bab yang pertama. Jadi kita nampak kan? Kalau tak kita kan baca kitab ni dengan berlalu tanpa kita perasan babnya tu di mana. Okey, kemudian. Terus kan? Okey, bab apa menghadap kiblat? Syarah solat lagi. Nampak tak? Selesai? Okey, surah An-Nas. Dalam bab apa? Surah An-Nas. Baca surah An-Nas. Sunat-sunat sebelum sembahyang. Itu dalam bab sunat-sunat sebelum sembahyang tu. Baca surah Qul A'udzu binnas tu. Baru kita tahu, jadi kita dapat kotakkan kita punya minda ni atau pemikiran ni, terus tahu, ni bab ni. Jadi kalau ada orang petikai, tak payah baca lah surah An-Nas. Mana? Siapa suruh baca surah An-Nas? Imam Ghazali ada mengajar baca surah An-Nas. Tu adalah dalam bab benda-benda sunat sebelum sembahyang. Kenapa nak buat? Sebab Nabi buat. Mana Nabi buat benda-benda sunat sebelum sembahyang. Cuma apakah benda-benda sunat sebelum sembahyang? Ada khilaf. Orang ni kata yang ni. Yang kita pegang, yang kita belajar lah. Kan? Dia baca surah An-Nas. Kemudian.
Okey. Waswas, waswas nak ubat bukan ketika nak sembahyang. Dia kena ubat sebelum sembahyang. Jangan ketika sembahyang tu baru nak ubat waswas. A'udzu bismi bismi bismil. Oh Allahu akbar. Oh Allahu akbar. Oh Allahu akbar. Itu waswas. Jangan ubat ketika nak sembahyang. Ubat tu sebelum sembahyang. Kan sebelum sembahyang tu baca qul binas banyak untuk hilangkan waswas. Bukan ketika nak sembahyang baru nak ubat. Sebab tu sebelum tu hilangkan waswas. Itu semua dalam bab apa? Bab sunat sebelum sembahyang, kan? Dalam bab tujuh tu. Okey, kemana Ustaz? Okey. Sembahyangmu yang khusyuk itu bab yang keberapa? Bab yang ketujuh, eh? Yang ketujuh khusyuk. Sebab solat Nabi adalah khusyuk. Okey, saya nak bincang sikit khusyuk, ya. Serendah-rendah khusyuk, serendah-rendah khusyuk, kita tahu kita sembahyang. Serendah-rendah khusyuk. Kita tahu kita sembahyang. Maksudnya apa? Kita tahu kita sedang Allahu Akbar baca Fatihah. Kita tahu, eh? Serendah-rendah khusyuk. Sebab itu dalam hukum fiqah, kalau tiba-tiba ada bahaya, kita ucap subhanallah dalam sembahyang, eh? Ataupun nak bagi signal apa-apa subhanallah. Kenapa kita boleh buat subhanallah? Sebab kita sedar. Jangan tak sedar. Kalau tak sedar, mana tak khusyuk. Saya pernah sembahyang sebelah orang, naik rakaat ketiga, Allahu Akbar, At-tahiyyatul mubarakatuh salawat. Kan? Dia pun tak perasan apa yang dibacanya. Saya pun dalam baca kuat, kan, sebelah saya, kan. Saya waladdallin, saya baca kuatkan sikit. Amin. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia pun sedar. Serendah-rendah khusyuk, sedar. Kita sembahyang, tengah sembahyang sedar. Oh, tengah sembahyang. Jadi kalau orang yang sembahyang dengan imam, Allahu Akbar, terus ingat kunci lah, makanan kucing lupa lah, lah apa habis lah, sekejap lagi nak pergi pasar beli bawang lah, kan? Sedar-sedar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dah habis dah sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak khusyuk, eh? Itu bukan cara Nabi sembahyang. Serendah-rendah khusyuk, kita sedar kita sembahyang. Serendah-rendah dia. Setinggi-tinggi, oh, itu yang macam para sahabat tu, eh? Dulu kan ada satu orang sahabat, kakinya kena panah. Dulu panah, bentuk anak panah kita tahu, kan? Depan dia runcing, kemudian dia mengembang, kena tutup macam ni. Kalau masuk dekat daging nak tarik susah, tau. Ni anak panah, eh. Okay. Masuk daging nak tarik memang susah. Dan dulu bukan ada ubat bius. Jadi memang sakit sangat. Mungkin kena urat besar atau kena otot yang sakit sangat. Jadi tak boleh, nak tarik tak boleh. Dia kata gini, aku sembahyang kejap. Dia ambil uduk, dia dirikan sembahyang. Ketika tengah sembahyang, sahabat lain belah kaki itu, cabut anak panah tu. Tak terasa. Oh, itu setinggi-tinggi khusyuk tu, eh. Itu setinggi-tinggi khusyuk. Jadi maknanya khusyuk bukan semata-mata macam tu. Bukan semata-mata macam tu. Paling kurang, kita tahu kita sembahyang. Paling kurang. Jangan sampai langsung, tak tahu langsung. Okey. Kemudian, seterusnya, dia semua cerita tu sunat-sunat sebelum yang kita bercakap sendiri. Bercakap sendiri dekat diri kita. Wahai nafsu dan sebagainya, kan, bercakap sendiri sebelum kita mula usolli fardhu zuhri contohnya, kan, itu bercakap sendiri sampai muka surat 76 tu semua cerita bercakap-cakap sendiri dalam diri kita tu, kan, semua cerita pasal bercakap-cakap dalam diri kita. Kita kena bercakap lagi, wahai nafsu, janganlah macam ini, kan, sampai muka surat 77 dah bersedia, maka barulah mula rukun yang pertama, iaitu niat. Kan? Rukun pertama. Jadi rukun pertama dalam bab ke apa? Dalam ke apa? Sebab surat Nabi? Dalam bab yang ke? Yang ketiga. Iaitu rukun. Bermulalah usalli fardhu zuhri. Mana lillahi ta'ala. Jadi Imam Syafi'i tambahkan 4 rakaat. Bila kita aware. Oh, 4 rakaat. Menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Itu maknanya yang panjang ni paling kurang saja aku sembahyang zuhur, sembahyang sunat zuhur, asar, maghrib ataupun isyak. Okey. Wallahu alam bisawab. Kita sambung minggu depan. Sebab apa? Sebab saya tengok semua mata dah tinggal separuh je, kan. Bila ustaz nak habis, eh? Okey.
InsyaAllah panjang umur, mudah sikit sampai minggu depan. Aku luqaw lima sami'tum. Astaghfirullah li walakum. Wa risailil muslimin. Faya fawzal mustaghfirin. Wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.